Beberapa waktu lalu, artis cantik Dira Badin Murad hadir dalam event Brand Product, di mana ia menjadi brand ambasadornya. Seperti biasa, Dira Badin kerap tampil menawan dalam berbagai kesempatan untuk event merek. Belakangan, Dira Badin memang disibukkan hadir di berbagai event produk, mengingat Dira Badin masih belum menentukan naskah drama yang akan ia bintangi. Aktris dari Uighur ini kini lebih selektif dalam memilih peran. Dalam event tersebut, kali ini, bintang drama You Are My Glory itu tampil cantik, mengenakan dress putih yang menambahkan keanggunan Dira Badin. Namun, ada yang kemudian membuat heboh para netizen, khususnya para shipper yang di-couple dalam waktu yang hampir bersamaan. Yang mengunggah beberapa foto yang menggunakan baju putih, dengan menunjukkan ekspresi bahagia. Tak berapa lama dengan unggahan itu, studionya juga merilis momen ketika Yang juga hadir dalam event produk berbeda dari Dira Badin. Namun aktor tampan itu menggunakan setelan jas warna putih yang serasi dengan penampilan Dira Badin Murad. Hal itulah yang kemudian memicu para shipper heboh dan meyakini dua bintang visual itu tengah saling memberikan kode kedekatan mereka. Meskipun hingga sekarang memang belum ada bukti jika keduanya memiliki hubungan khusus, namun bagi para shipper, mereka meyakini jika di antara Dira Badin dan juga Yang memang ada yang istimewa dan masih menunggu untuk diumumkan ke publik. Dikutip dari oversizeider.com, pada tanggal 21 September, trailer pertama drama Legend of Angler telah dirilis dalam akun Weibo dan platform video Youku. Namun usai trailer perdana itu dirilis, filter drama tersebut menuai sorotan dan kritikan para netizen. Beberapa netizen meninggalkan komentar dan saran kepada produser yang mengatakan bahwa filter dari trailer tersebut terlalu berat. Para warganet ini bahkan bertanya apakah filter tersebut bisa diubah atau tidak sebelum resmi tayang. Tak lama kemudian, sang produser drama itu memberikan jawaban dan menuliskan saran diterima. Selain itu, banyak juga komentar penggemar di akun media sosial manajemen Dira Badin yang meminta agar idola mereka bisa menggunakan suara aslinya. Selain itu, penggemar artis cantik itu juga meminta agar manajemen meminta ke pihak produksi untuk memodifikasi filternya. Legend of Angler disutradari oleh Cheng Ji-yu, Lee Yong-ju, Ma Hu-jian, dan Sun Fei, serta dibintangi Dira Badin Murad, Gong Jun, dan Liu Juning. Drama ini diadaptasi dari novel Jing Ling, The Book of the Imperial, yang menceritakan kisah cinta yang menyedihkan dan menyentuh antara Ren Anle, penguasa desa Anle di Jinan Selatan, dan Pangeran Hanje.